Gemes gak dia? Thank you.
Om Swastiastu. Dununan rangkaian acara upakara Sumber Mandep dan Pujo Wali diawali tanggal 24 Januari hari Minggu panitia kecil Nunas Tangkil Nunas Doa yang didampingi Ketua Banjar Serati Banten maupun koordinator yatnya. Terimalah pengendali umat, Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Diwasa, khususnya susuhunan Sandi Meringgih Ring Parahyangan dengan Guru, karena atas asung warunugraha kita semua bisa tangkil pada kesempatan ini pada saat Puji Wali ingin pada kesempatan ini yang berbahagia ini. Jadi yang pertama nanti yang mengucapkan banyak terima kasih nih ya, kepada Ketua Panitia Pak Putu, Pak Gusti ya, ki luar biasa niki supportnya sehingga acara niki bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa juga kepada ibu-ibu Serati Banten. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Gusti tadi. Jadi sebetulnya sebagian besar pekerjaan Puji Wali Mangkin niki adalah ibu Bantenan nggih. Jadi Serati Banten beberapa hari ngaturang ayah niki tidak kenal lelah dari pagi sampai malam nggih. Tidak kenal lelah untuk peniket tijang sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih demugi ide betare susunan sanda meningi niki suwece macin kerahayuan sarang sami. Talu juga lupa semeton sami nggih termasuk calang niki. Pecalang luar biasa supportnya nggih di bawah komando Bapak Gusti Putu Riantawan nggih luar biasa. Jadi setiap ada kegiatan jadi beliau selalu mengawal nggih, mengawal di depan di belakang sehingga semua berjalan dengan baik lancar nggih, dengan baik dan lancar. Jadi sekali lagi kepada semua pihak yang belum saya sebutkan satu-satu nggih, jadi yang ikut support. Jadi kita berharap sih habis niki, kalau kita sudah sepakat, habis Puji Wali, sampun bisa dikerjakan. Nengit. Dan niki mungkin berikutnya adalah di depan antara Alfamart dengan Pura. Itu kita mau rapikan. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Om Awigina Mastu Namastu, Om Sidirastu Tatastastu Swa, Om Swastiastu. Yang telah disucikan Romo Mangku atau Jero Mangku lanang istri, yang saya hormati Ketua Banjar Tangerang Selatan, yang saya hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Ketua Tempe se-Banjar Tangerang Selatan, dan yang saya hormati sesepuh, adik sepuh, ini sepuh Kota Tangerang Selatan yang saya hormati, serta umat Hindu Sedharma yang berbahagia. Terima kasih kepada panitia yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pesan Dharma dalam acara Yudalan Niki, yang tidak, dalam artian tiang tidak menyampaikan Dharma ini seolah-olah tiang menggurui, tapi tiang hanya ingin menyampaikan pesan Dharma Yudalan sebagai tujuan agama Hindu di masa pandemi. Bapak Ibu, Yudalan Pura Parahyangan Jagat Guru. Kita mengenal kata pura. Pura sendiri jika dalam diartikan dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata pura atau pura atau param, di mana artinya adalah benteng atau pintu gerbang. Jadi pura itu sebenarnya adalah pintu gerbang atau benteng ini yang disebut dengan pura itu sendiri. Nah, kenapa agama Hindu menyebut tempat sucinya adalah pura? Pura dalam artian adalah untuk membentengi diri kita, ageman kita, kepercayaan kita. Suruh diroh joyo diningrat, lebur dining pangastuti, kalau tutup kanti parama santi. Om santi, 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 om. Assalamualaikum Pak Jaman. Om Swastiastu. Mungkin Puji Wali bertepatan dengan Palintin Dai, bagaimana komentarnya Pak Jaman? Waduh, kalau Pak dihubungkan dengan Palintin Dai agak membingungkan nih. Tapi sejauh ini Belanja Tangerang Selatan masih menerapkan protokol, walaupun antusiasme pemedak yang tangkil lumayan banyak, dan mudah-mudahan semua prosesi Yudalan Puji Wali Niki memar diantar dan semuanya dapat terlaksana dengan baik dengan tetap menerapkan prosedur protokol kesehatan. Kalau hubungannya dengan Valentin, mudah-mudahan membuat kita semua saling meningkatkan cinta kasih kita sesama manusia. Kemanten Pak Man. Yes, semua Pak Man. Om Swastiastu Pak Komang. Om Swastiastu. Bagaimana komentarnya mengenai Puji Wali hari ini yang bertepatan dengan Valentine Day? Bertitik tolak dari pelaksanaan Puji Wali yang hari ini bertepatan dengan Valentine Day, dan memang dalam kondisi masih suasana COVID ini. Jadi kita tetap menjaga jarak, membatasi jumlah pemedak sane rauh. Walaupun dengan demikian, Puji Wali tetap kita laksanakan walaupun dengan tingkatan upekara sane yang paling sederhana. Walaupun sekecil apapun upekara yang dilaksanakan, tetapi kalau sudah diniati dengan rasa bakti yang tulus, lascarian yang mana, itulah yang utama. Ya. Dengan demikian, ya, Puji Wali ini adalah membuja kembali ke hadapan Ide Sang Yang Widi Dewasa. Nah, kita berharap Ide Betara memberikan warunugraha. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kasih sayang. Nah, kasih sayang ini kita bisa manfaatkan oleh umat Hindu se-Banjar Tangerang Selatan, sehingga
membawa vibrasi kesehatan, membawa vibrasi keindahan, ke kasih sayang, menambah keguyuban, keguyuban daripada umat seluruh Tangerang Selatan. Ya kira mudah-mudahan Rike yang makna kecil daripada Puja Wali yang bertepatan dengan Hari Valentine ini. Kasih sayang yang kita rasakan semua yang membuat kita saling bisa merasakan guyub bersatu kita semua. Oke, dikit yang dapat sampaikan. Oke, terima kasih Pak Omang. Sampai Pak Dad. Bagaimana komentarnya Puja Wali hari ini yang bertepatan dengan Hari Valentine Day? Ya, inilah Puja Wali di zaman pandemi. Kita sikapi dengan mengikuti prokes, protokol kesehatan, namun tidak mengurangi makna, hikmatnya sebuah prosesi upacara atau Puja Wali. Rangkaian kegiatannya tidak berkurang sedikit pun, tetapi kegiatannya, ya artinya umat pemedaknya yang kita atur jumlahnya. Prosesinya tetap seperti prosesi Puja Wali seperti biasa. Kita harus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi kegiatan berkerumun dengan cara kita mengatur jumlah umat yang tangkil melakukan sembah bakti. Mungkin kita atur, bisa atur secara bergelombang dengan jumlah terbatas sehingga kita terhindar dari kesan berkerumun berbanyak orang di tempat ibadah. Karena ini akan menjadi presiden buruk bagi kita apabila kita tidak bisa menyikapi apa yang diamanatkan oleh pemerintah kita. Begitu mungkin Pak Nyoman? Ya, semua. Kaitannya dengan Valentine Day bagaimana? Hari kasih sayang? Oh iya. Ini Valentine's Day, kita sekarang sudah mungkin apa lupa. Tapi memang itu adalah Valentine's Day, itu adalah cetusan atau gagasan atau inisiasi dari Amerika punya. Sebenarnya di Hindu ada yang itu namanya tumpak lurut atau tumpak lurut atau hari kasih sayang. Kita punya, apapun yang ada di luar, kita ada semuanya di dalam. Cuman kita sayang kurang mensosialisasikan. Tumpak lurut, tumpak kasih sayang, di mana kita rasa kasih sayang kita berikan kepada umat semua, bukan hanya kepada pasangan kita, tetapi kepada umat semua. Itu yang disebut dengan Vasudeva Kutumbakam. Kita ini adalah bersaudara. Ya, kita memberikan kasih sayang kepada semua, bukan hanya kepada pasangan kita. Gimana Bu, komentarnya Puja Wali hari ini itu, Pak, dikaitkan dengan Hari Kasih Sayang? Kebetulan saya baru pertama kali ini datang ke Puja Wali di Pura PSD. Dan karena berbarengan dengan Hari Valentine's Day, jadi ya sekalian kita mensyukuri nikmat dari Yang Widi. Semoga kasih sayang semesta hadir untuk kita semua. Oke, sukses Bu. Kalau kita tidak begitu mengenal Valentine Day, tapi luar biasa nih hari raya Valentine Day dipas dengan hari Yodalan, jadi bisa sama-sama berdoa di sini kesehatan, keselamatan. Ya nanti untuk keluarga dirayakan di rumah, Pak Eman. Gih, semua sehat ya. Swastiastu, Pak Budu. Kita memberikan kami untuk kami dari jadi ketua pecalang arah jangan jagat guru. Hari ini adalah Puja Wali yang ke-12. Jadi untuk Puja Wali yang hari ini dilaksanakan sesederhana mungkin karena situasi pandemi COVID-19. Jadi kita tetap mematuhi prokes kesehatan, jadi anjuran pemerintah. Jadi kita tetap ikutin prokes yang dianjurkan pemerintah. Jadi Ajeng Karo, Puja Wali yang dilaksanakan ini berjalan lancar, lado karyo sukses dan tidak ada halangan suatu pun.
Jadi untuk kedepannya nanti kita akan selalu bergandengan tangan dengan umat dan sekitarnya. Untuk itu, gimana? Selanjutnya, untuk ini sudah selesai dilaksanakan. Nah, tadi masing-masing pemendek selesai melaksanakan upacara. Jadi umat semua dianjurkan, diarahkan untuk kembali ke rumah pulang-pulang. Jadi mengingat situasinya COVID-19. Oke, untuk semua. Ya, yes, semua Pak Budu. Oh, santai-santai. Yes. Semua dulu. Doang pemangkur ni agam mabuan di lebu kering abu Om Swastiastu, kita bagi menjelaskan apa yang dilakukan di sini.
Om. Ya. Segi paluan. Lari baik. Kalau ini Pak dan juga aduh sipit. Aduh lor, aduh sama. Bapaknya itu yang sudah siap. Ya ya ya. Itu aduh cing ketang. Pastikan lo. Biar sana. Melang tuh. Sudah. Artinya kegiatan ini apapun yang sudah terjadi tadi, mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan sudah tidak dianggap ada apa-apa lagi. Inilah angayu bagi kita terhadap apa yang telah kita lakukan. Maka itu disebut mengincang kincung. Mengincang kincung ini terpakai rasa bakti kita, karena terus terang dia katakan dari awal ada lima kegiatan di dalam biarnya yang terakhir itu rasa bakti. Yang paling awal rasa Anda Bapak Ibu setelah sampai di Urdeman Kal Megae, kemudian dengan hati yang ikhlas Anda membuat sesuatu berkarya, tentu dengan bermasalahan, berbagai macam permasalahan. Neuyut niki kuang di kolom kehidup taro mampu juga mampu sami sapun kemargian niko sami kelihatannya bekerja dengan sempurna. Terakhir kita tutup dengan kegembiraan. Inilah yang dinamakan mengincang kincung. Rasa bakti kita terhadap apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Ada masalah-masalah kecil yang muncul dari siang hari itu selesai sampai di sini. Kebahagiaan kita. Ini adalah puncak kebahagiaan kita dalam pun yang dapat Bapak Ibu ambil itulah kebahagiaan, itulah yang merupakan masing-masing menyebab kalau bisa nyontok apa
Belum lunas ini gitu ya. Kayaknya masih tertutup semua nih. Gimana, Pak Bil? Kecil, Pak Man. Yeah. Ampun nas prasadam. Yeah. Yodalan niki. Sampun memargi antar. Yodalan niki. Cuma ya, Pak. Sami sampun pola pali. Labe karyo, si Danington. Apa ini? Si Danington. Ayo, Pak. Om Swastiastu, Mujo Wali, PJG antar, Valentine juga lancar. Sudah disiapkan dan sudah. Terima kasih. Om Swastiastu, Mujo Wali, PJG antar, Tampung Tunggu, Kemudian lagi, Rahayu, 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 Kalau bagi kita mendapatkan seperti mendapatkan karya saya, apalagi dapat tahun 2000. Niki lembek karya lagi antar otoyana. Di benara kan lu dia. Bertepatan dengan Valentine. Valentine. Saya sebagai putri yang merasakan juga penuh kasih sayang. Jadi penuh dengan kasih sayang. Sudah masuk. Bu Nyaman, Swastiastu. Bagaimana Puja Wali hari ini berkaitan dengan Valentine Day? Valentine dapat jeruk, ya Pak. Tapi mampu. Valentine Day bersamaan gak hilang lah. Ya kan? Ya. Ibu dapat nari, senang-senang. Semua happy, Pak. Semua happy ya. YouTube lagi. Coba coba coba. Asdeng karo sampun mati antar semua sareng sami Raden Tian. Apabila tidak ada keperluan lagi. Nggih, semua semua. Pada kali hari ini hari yang sangat berbahagia, di mana pada hari ini Radite Umanis Kukir kita telah saksikan bersama rangkaian Puja Wali alit masa pandemi sudah selesai dilaksanakan dengan baik. Baik seperti tatanan kita melaksanakan upacara upacara. Baik dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, kita melaksanakan ritual mengikuti aturan. Samping itu pula, kita memohon hadapan itu Sang Hyang Widewa agar apa yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat atau faedah buat kita semua, kesehatan, guyub rukun sesama umat banyak tangga. Apapun kegiatan yang kita lakukan hari ini, apabila meninggalkan satu kesalahan, satu kekurangan, kita sebagai manusia biasa sudah pasti kurang. Maka dari itu, dari kami dari Pinandito mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Begitupun juga saya sebagai manusia biasa mohon juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami melaksanakan. Wah, dalam kehidupan kami sehari-hari juga banyak. Puja Wali kali ini kecil Banten, kecil upacara, tapi besar harapan kita bersama. Harapan apa itu? Apa saja? Harapan kita semua diberikan kesehatan, semua diberikan kekuatan oleh Sang Hyang Widewasa agar kita bisa melewati masa pahit, masa susah, masa pandemi COVID-19. Saya berdoa melalui upacara Puja Wali yang ke-12 perayangan Jagadguru. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh kita Sang Yang Widiwasa. Dan kedepannya kita bisa masih mengerama, meberaya, saling asyik-asyik dan asyik. Demikian dari Tiang. Semoga apa yang Tiang sampaikan barangkali kurang berkenan. Kita tutup dengan puja para bapak.